Halo, welcome back to my channel. Bersama saya Nova Lagole di sini. Dan kesempatan kali ini saya akan membawa teman-teman ke Kowloon, West Kowloon Park yang ada di dekat Sentral. Dekat Sentral ya? Ya, benar dekat Sentral. Jadi teman-teman kalau mau ke sini ya perjalanannya lumayan jauh. Dari Yau atau jauh? Ya karena kita warga Yautong ke sini memang lumayan jauh kita. Mungkin kalau teman-teman yang ada di sekitar Central Admiralty itu mungkin agak dekat lah. Jadi teman-teman bisa turun di Kowloon Station exit E5 ya. Exit E5. Oke. Okay? Stay tune. Oke. Okay. Di sini adalah tamannya West Kowloon Park. Lumayan ramai di sini. Daun pisang, guys. Sayang, enggak nyuruh, Kusi. Wow, sunsetnya. West Kowloon Park. Hari ini ada liburan Chinese New Year, jadi inilah hari pertama libur, tapi besok saya lembur. Besok saya lembur, lusanya baru libur lagi. Ya, di sana Sentral. Itu gedung sana itu Sentral. Oke. Kita akan melihat lebih dekat lagi. Inilah. Di sini sangat bagus untuk teman-teman yang suka piknik sambil melihat pemandangan laut. Ya. Jadi teman-teman yang mau piknik, teman-teman bisa bersantai di sini. Okay. Di sana banyak ada yang baru mau buka tendanya. Okay. Dan sekarang saya akan menuju tempat saya lagi. Ya, seperti ini situasinya di sini. Di sini sangat cocok untuk teman-teman yang suka piknik. Selain Admiralty Park, di sini juga bagus. Di sana lagi, ya. Yeah.
Tempatnya luas. Tempatnya sangat luas. Ya, seperti ini keadaan di sini. Ini rekomendasi buat teman-teman yang ingin berlibur, cari tempat berlibur untuk yang suka piknik ya. Di sini tempatnya selain Admiralty, Admiralty Park, Coast Baby Park, teman-teman juga bisa ke sini. Dan ini adalah tenda saya. Ini adalah tenda saya dan ini adalah teman saya. Dia adalah tetangga saya, tetangga idolaku. Hai tetangga. Dan ini adalah suasana di dalam tenda saya. Oke. Okay. Ya, jadi itu tadi lokasi West Kowloon Park untuk teman-teman yang mau piknik di sini. Ini sangat bagus tempatnya. Ya. Jadi saya hanya menunjukkan suasananya seperti apa di sini. Jadi untuk teman-teman yang ingin ke sini, yang ingin liburan, yang suka piknik, langsung saja ke Kowloon Exit E5. Oke? Okay? Ya, sampai di sini dulu vlog saya untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Bye-bye.